Senin 21 Juni 2021 dimulai. Dengan mengucapkan basmalah. Sambutan Kepala BNN Kabupaten Barito Kuala, Bapak Bapak. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan pertolongannya pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di kantor BNN Kabupaten Barito Kuala dalam rangka acara bakti sosial kita dan masal dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2021. Allahumma inna nas'aluka jaza dan barakatan fi umri wa sihhatan fi jasad wa sihhatan fi rizqi. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan ya Rabbana ya Tuhan kami, berkatilah semua pekerjaan kami, tidaklah kami menuntut balas terhadap siapapun kecuali hanya menuntut reda daripada Engkau ya Allah. Oleh sebab itu selamatkanlah kami semua dan berikanlah jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami melaksanakan khitanan pada hari ini semata-mata telah melaksanakan sunnah Rasulmu yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang kayak kami ini sunatan masal, segala macam, ada bakso-bakso lainnya, ke mana kata ke yatim piatu, ke jompati jompo, banyaklah perahaninya. Cuman intinya memang dalam setiap tahun acara hari itu wajib ada perahani, ada hari-hanya hari-hani dan pascahani. Nah untuk tahun ini kita dalam rangka hari 2021 kita menyelenggarakan yang sudah kita selenggarakan goes, goes bersama dengan komunitas Ijijela Bikers, Pak Haji Bani dan Mas Mun juga kita undang. Kemudian berikutnya kita sudah melaksanakan juga tenis meja. Tenis meja pertandingan persahabatan dengan Dinkes dan juga dengan beberapa SKPD lainnya di tempat di sini. Nah, pada hari ini kita rencanakan kitaran masal. Kita mengundang dari Bulu Banteng dan dari Maraba sendiri. Total yang di kita insya Allah akan berjumlah 20 orang gitu. Nanti pada puncaknya hari-hari sudah ada SE, surat edaran bahwa hari-hari kita menyesuaikan protokol dan istana. Jadi dilaksanakan tidak tepat pada hari-hari tanggal 26 Juni
tapi kita laksanakan pada hari Senin tanggal 28. Puncaknya adalah launching Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada Ibu Nur Meliani, Ibu Hajah Nur Meliani, Bupati kita. Alhamdulillah kita sudah menerima skep Bupati. Dan itu pun bantuan kerjasama dari Pak Kesbangpol dan Pak Palinas PMB, Pak Ajis. Sehingga terbitlah skep Bupati tentang pembentukan Desa Bersinar. Di kita ada dua desa, yaitu Desa Pulau Suwangi di Kecamatan Alala dan Desa Anjir Pasar Kota 1 di Kecamatan Anjir Pasar.